Oke, kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi di TV Channel tentunya, boy. Oke, pilihan minggu ini ada iconic moment FC Barcelona, ada fitur player juga tentunya, boy. Oke, sebelum kita lanjutkan ngeroll iconic moment Barcelonanya bagi kawan yang baru di sini, ayo kita like, share, dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya, boy. Oke. Oke, di sini kita punya 700 koin dan mudah-mudahan dari 700 koin ini dapatlah satu ikonik ya, Boy ya. Oke, kita langsung ke trik pertama ya, Boy ya. Untuk trik pertama kita restart dulu gamenya, Boy ya. Yang penting, yang pasti kita keluar dulu dari gamenya, Boy ya. Lalu kita masuk lagi tentunya dan langsung roll tentunya, Boy. Oke, sekarang kita sudah di tampilan awal PES 2021 mobile-nya, Boy ya. Oke, langsung kita masuk. Oke, sekarang kita sudah ada di tampilan awal lagi dan langsung saja kita ke kontrak, langsung ke agen. Langsung ke agen spesial edisi terbatasnya, Boy, dan langsung ke iconic moment Barcelonanya, Boy. Oke, di sini kita langsung klik si Johan Cruyff 3 kali aja. 3 kali aja, Boy. 3 kali aja. Dan langsung kita rekrut. Dan trik ini kadang berhasil, kadang tidak ya, Boy ya. Dan mudah-mudahan tidak berhasil tentunya. Oke, di sini untuk 100 koin pertama kita malah mendapatkan gold ball, Boy ya. Dan yang bikin saya sangat-sangat emosi adalah di HP teman saya tadi dapat, Boy ya. Dapat ikonik, Boy. Kenapa di akun saya tidak dapat lah trik itu? Oke, kita langsung klik lagi. Sini klik si Clifford 3 kali, Boy ya. Lalu ke Deco tentunya. Lalu ke Johan Cruyff, kita select-select dulu, Boy. Lalu kembali dan langsung kita rekrut. Bismillahirrahmanirrahim, dapat ikonik. Dan gagal juga. Oke, dari Barcelona dapat Black Ball. Aduh, dapat Griezmann. Kenapa di akun saya tidak ada trik yang jebol di iconic moment ini, Boy? Malahan di akun teman saya itu dapat, Boy. Kurang ajar sekali. Oke, sudah 200 koin kita habiskan. Dan ini trik kedua. Trik ketiga, Boy ya. Trik ketiga mudah-mudahan berhasil lah, Boy. Malah saya tidak pernah dapat iconic di PES 2021. Oke, Messi, lalu ke Johan Cruyff 2 kali aja dan rekrut, Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat. Dan tidak dapat juga, sudah 300 koin dari Barcelona ini. Oke, baju hijau lagi, jersey warna hijau nomor 8, gold ball. Siapa ini? Pakai Broewook dia, Boy. Kita hanya mendapatkan Nabil Fekir dari Sevilla. Oke. Tiga trik tidak ada yang berhasil. Kita kembali dulu. Masuk lagi ke agen, Boy. Masuk lagi. Ini adalah koin ke-400, Boy ya. Mudah-mudahan dapatlah di sini. Clifford. Clifford lagi. Clifford. Dan rekrutan ke-400. Gagal juga. Aduh, Konami, please lah ya. Malah dikasih silver ball, Boy ya. Silver ball. Oke, trik itu tidak berhasil juga. Dan koin tersisa 300. Masa ya dari 700 koin tidak ada satupun. Oke, ini trik kelima. Kita dari Johan Cruyff dulu, Boy ya. Johan Cruyff. Kembali dulu. Kembali lagi. Langsung kita rekrut di luar, Boy. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Gagal lagi, Boy. Aduh, sudah capek-capek nyari koin. Dapat ampas semua, cuma dapat Griezmann satu. Oke, gagal lagi, Boy. Tinggal 200 koin, ini koin ke-600. Kita ke Deco, Boy ya. Deco, please lah Deco. Santai dulu lah, Boy. Santai dulu, Boy. Deco 6 kali ya. 4.
5, 6 dan rekrut langsung, boy. Ikonik dan tidak dapat juga, boy. Dapat black ball nomor 11. Siapa nih nomor 11 Nasupati? Bukan, oh bukan Nasupati, yaitu Osman Dembele yang kita dapatkan. Dari 600 koin 2 black ball, sangat mengecewakan. Kehokianku sangat-sangat tidak berguna di sini. Oke, kita ke Johan Cruyff, ini koin terakhir lah. Johan Cruyff 5 kali aja. Lalu Kedeko 1 kali dan langsung kita rekrutan terakhir, boy. Tidak dapat juga. Oke, meskipun tidak dapat black ball ikonik di sini, video ini tetap saya upload ya, boy ya. Maklum lah, boy. Sangat-sangat capek loh, boy, yang cari 700 koin sebagai pemain gratisan itu, boy. Kita dapat F Mendy. Oke, tidak ada trik yang bisa di sini digunakan dan gagal mendapatkan ikonik di sini, boy ya. Oke, kawan semuanya. Kecewa kita, boy. Ini itulah video kita kali ini, dan bagi kawan yang baru sini ya, kita like, share dan subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya. Dan sampai jumpa lagi di PES 2021 Mobile berikutnya. Terima kasih.